Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Puturulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction BTS dengan judul lagu Dynamite. Dimana ini tampil live-nya ya guys ya di acara MTV VMA. VMA itu Video Music Award, maybe ya. Nah, ini sengaja saya bikin karena saya yang kemarin itu videonya bukan versi kupas ya. Nah, kali ini saya akan buat video reaction Dynamite ini yang versi kupas. Oke, tanpa berlama-lama guys, ini akan saya pause dan akan saya kupas satu persatu ya tekniknya. Oke, 1, 2, 3. Oh, ini Jungkook yang pertama ya. Nah, ini yang pertama, coba perhatikan dia tuh pakai suara tuh suara tinggi ya. Itu beda banget pada saat dia ngambil suara atasnya itu yang menggunakan falsetto dengan falsetto, tapi falsetto yang tebal ya, dengan suara pada saat dia ambil nada chest-nya, nada rendahnya ya. Coba nih perhatikan. Tuh. Tuh. Nah, berubah. Energik banget. Nah, ini nih ada apa? Ada penekanan-penekanan kata yang sengaja dibuat kayak agak ngerok sedikit, guys. Yang itu yang oke ya. Nih. Nih ya, nih dengar nih. Tuh dia. Oh, RM. Wow, itu keren banget sih guys. Ketika si RM nyanyi tuh nge-rap itu nyanyi guys, bukan nge-rap kalau kata saya sih di sini. Itu berubah langsung nuansanya. Polanya langsung berubah. Ini langsung beatnya langsung tegas gitu guys. Ya, coba nih. Tuh. Wow. Wah, wow, J-Hope ya. Si J-Hope nih beda ya, tipenya juga beda sama si RM itu ya. Dia langsung nadanya tuh kayak agak lebih jernih daripada RM. RM tuh suaranya tuh masih ya kayak ada serak-seraknya gitu ya, ciri khasnya ya. Kalau ini ciri khasnya lebih jernih daripada si RM tadi. Karakter suaranya, oke. Oke. Campur-campur falsetto. Wow. Ini dia. Si Jimin ya. Jimin itu lebih banyak keluarkan teknik nada tingginya ya. Tanpa falsetto, tapi tetap ada falsettonya, cuma dia lebih banyak mengeluarkan suara belting ya daripada falsettonya tuh. Nih dia. Nih ya. Itu tembak ngeret. Wah, ini suara berat. V. Wow. Itu guys, suaranya tuh, suara si V ini langsung hebat ya. Dari suaranya yang si Jimin tadi yang suaranya benar-benar ringan, tinggi, tiba-tiba suara deep yang berat gitu langsung masuk situ. Itu kayak sesuatu yang gimana ya, membuat lagunya tuh berdinamika dengan sangat-sangat baik ya. Wow. Suga bercerita ya. Ya ampun, komposisinya guys bagus banget ini. Komposisi pada saat si Suga ngambil itu rap dengan nada yang apa ya, dengan yang pasti
dengan nada intonasi yang pasti. Saya suka si Suga tuh yang gerak tubuhnya, guys. Coba nih perhatikan pada saat dia ngambil rap tuh, gerak tubuhnya, guys. Enak aja liatnya. Nih ya, nih. Nih. Tuh. 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 Ciri khas banget suaranya. Wih, Jungkook masuk tengah. Nah, ini sesuatu yang gimana ya? Walaupun dia suaranya deep, dia ngambil part yang diambil sama Jimin juga loh. Na 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 na. Itu dia ngambil nada itu juga. Walaupun suaranya tipe yang deep, dia ngambil part yang sama, guys. Dengan jangkauan nada yang sama. Oh. Stylenya juga style-style 80-an gitu ya, guys. Weh, itu si Jin ya. Si Jin sih emang setahu saya suaranya emang tinggi, guys. Jadi kayaknya dia melakukan nada itu, nada yang tadi itu kayaknya santai aja dia. Benar-benar dia kayaknya masih ada sisa nada yang lebih tinggi lagi yang bisa dia ambil. Wow, konsep ini oke juga. Asik. Wow. Teknik-teknik suara-suara yang kayak dibuat kayak mendesah itu sebenarnya sesuatu yang gimana ya, membuat grup ini menjadi mempunyai suara ciri khas ya, guys, menurut saya. Nah, ini musiknya tiba-tiba sepi dan itu dia, si Jimin ngambil suara yang setengah suara gitu, itu oke banget sih, guys, sambil ada mendesahnya itu, guys. Nih. Tuh. Tuh. Wow, campur falsetto chest. Jungkook. Tuh kan. Oke, stop ini, guys. Ini udah modulasi yang artinya nada dasarnya tuh udah naik. Nada dasarnya udah naik, ini semakin tinggi lagunya, guys. Bener kan? Pada saat nada tinggi itu yang ngambil part untuk bagian tertinggi di lagu ini itu ada di ini Jin, guys. Nih. Na 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 na. Itu si Jimin yang ambil. Nih. Ya. Oh, itu tanpa falsetto. Oke. Dia juga ngambil, guys, ternyata setelah modulasi CV ini ya. Wow. Suara tebal dan tingginya itu. Aduh, habis ini ya. Oke, baiklah. Ini lagunya. Lagunya sih emang jujur, guys, ini lagunya ala-ala tema-tema lagu-lagu 80-an gitu, guys. 80 apa 90-an, tapi 80-an sih kayaknya. Kayak model-model ada lagu yang kayak Michael Jackson, Jackson 5 ya, sebelum dia jadi apa? Michael Jackson masih sama grupnya kayak na 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 na. Na 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 na, kayak gitu-gitu ya. Itu oke banget, guys. Tema-tema yang mereka angkat oke banget. Dan penampilan mereka juga oke banget, guys, di sini. Mereka sesuaikan dengan gaya bajunya, gaya musiknya,
Ya, dan vokalnya juga benar-benar dibuat kayak ala-ala tahun 80-an gitu, guys. Oke banget, tadi saya udah ngomong banyak, guys, soal teknik-teknik yang mereka gunakan. Yang ya, saya rasa ya penuh warna ya, penuh warna banget. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan satu langsung padanya, lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Terima kasih, dah.